Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Pemirsa, tunggakan pajak bumi dan bangunan atau PBB di Kota Semarang mencapai 35 miliar rupiah. Bapenda layangkan surat teguran kepada wajib pajak supaya segera memenuhi kewajibannya. Surat teguran pajak daerah STPD mulai dilayangkan kepada wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan. Surat teguran ini merupakan upaya dari Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Semarang yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam upaya mencapai target pendapatan pajak daerah dari sektor PBB. Kasih Pajak 1 Bapenda Kota Semarang Bambang Prihartono menjelaskan, total tagihan pajak PBB tahun ini masih sebanyak 36.000 nomor objek pajak dengan total tunggakan pajak sebesar 35 miliar rupiah. Tunggakan-tunggakan ini harapannya tentunya hasilnya bisa sama seperti tahun kemarin, sekalipun ini masih dalam situasi pandemi, ya. Namun kita juga ada kebijakan-kebijakan yang cukup populis di masyarakat, ada relaksasi dan sebagainya. Oke, ada pengurangan ketetapan, kemudian bebasan denda dan sebagainya. Sementara itu, Kasih Perdata dan Tata Usaha Kejari Kota Semarang, Diah Ayu Wulandari mengatakan, pihaknya berupaya mempermudah kendala dalam penagihan PBB. Dalam surat penagihan, pihaknya mencantumkan nomor telepon, baik dari Jaksa Pengacara Negara maupun Bapenda. Kejaksaan dalam hal ini bertindak sebagai negosiator antara Bapenda dan wajib pajak. Jadi kejaksaan ini sebagai negosiator. Negosiator antara masyarakat dan Bapenda. Kalau yang tertagih ini ternyata ada permasalahan, otomatis dari Bapenda, kita komunikasikan dengan Bapenda dan apa dispensasi-dispensasi dan kemudahan itu nanti kami sampaikan. Dan selama ini dari pihak Bapenda juga selalu memberikan solusi yang mudah gitu. Sementara itu, capaian pajak bumi dan bangunan sendiri telah tercapai 438 miliar. Tutuk Carita melaporkan.